50 hari daripada bulan hari Asyura juga. Ha tu kisah dia dah. Tapi kita jangan duk jangan duk suruh puluh Asyura itulah. Dia suruh puasa hak nabinya. Habis itu sah. Lepas kita mesti tengok perlu pada buat bulan Bahrain lagi kena dengar pula kelebihan puluh Asyura. Berapa nama? Puluh Asyura ni dah dia kita puasa hari tu sehari banyak riwayat lah. Ada katanya 10,000 kali haji pahala Tuhan. Rautu sihut nan wan wan sit Asyura qahdan mahram. Tuhan wi pahala taukat menkanti piti haji di Mekah. Di Mekah 10 kali wahdi. Puasa hari tu sehari tok meneh. Ada katanya 10,000 kali umrah, 10,000 kali orang mati sai. Jadi kita puasa hari Asyura bulan Muharram ni hari Asyura sehari ya. Boleh 30,000. Bakal kita kelak lagi tak ada jalan dah lah. 10,000 kali haji, 10,000 kali umrah, 10,000 orang mati sehari. Ingat kita puasa hari tu sehari. Tu ingat molek. Tahun ni jatuh pada hari Senin. Payah dah kak ibu nak temu kacau senangnya Asyura ni. Bakali umur tak ada temu lagi ni kan rek naik ciwit. Kacau dua sahaja. Aku puasa senak-senak serta puluh hari Asyura kan Allah Ta'ala. Patah kedih hari tu pula. Kita semelih lah anak yatim seko. Atau kita semelih lah kami seko. Atau kita semelih lah ye. Panggil orang mari buka puasa. Nabi kata hari tu sehari mu panggil orang buka puasa puluh Muharram tu. Seolah-olah mu panggil orang sute dunia umat Nabi Ahmad mari makan rumahmu. Ning tu hewi pala hari tu tu. Panggil orang buka puasa. Sidai ya. Supaya mah bayar sani sup ikelak perih. Nah, apa nama lagi? Ah ikel kering dah ulah. Tak apa dah. Panggil mari sidai ya. Rong nayuk nayuk tu meni. Pambil tu kote sore. Pengusi belalah. Tak cukup ke? Minta ke pengusi belah. Ada apa dah? Palo supo dengan wibu ko orang puasa, sute dunia umat Nabi Muhammad. Cek tengoklah. Ning hari Asyura perlu yang kita buat pada bulan Muharram. Pas terus kata lagi, hari Asyura ni pula kita pergi tengok orang sakit. Pulau Asyura lah kau. Kita pergi tengok orang sakit hari Asyura ni, Nabi kata solah mu pergi tengok orang sute dunia ni muzarah. Ni amalan besik belakon. Plat wan jani wan si kondian dan Muharram wan Asyura. Kita tinggal ni sehari pina. Pina ni kita janji kan jom mai dulu lew. Pai suklah raja Allah dah tak tahu dah. Lek pada rumah kita asal, naik rumah kita asal. Kubur din din din. Ni kita mai kin wan lew kita suprak un Allah. Cik mi molek, pikir molek. Tak banyak hari dah kita nak lek jumpa ke rahmatillah. Kelpapun kita asal mana dalek tanah. Ni kampung kita asal. Sampai kalau amalan kita banyak, amalan kita molek, tanah kata ahlan wa sahlan marhaban bikun. Jindi tongrak aku terima mu 12 tangi. Mari mari mari. Pau masuk ke kubur tok mene, kubur telagona, madda basirahu, buka pak mata kita sup mata mana. Nampak kubur sepek bahnya. Tapi dengan sebab amalan banyak kali wapak. Sup mata mana duk nampak le kubur. Waftah lahu abwabal jannah. Tuhan bukakan pintu surga. Kenapa kita duduk di kubur? Ning bisik semua kalau amalnya banyak. Ning kita ada lagi umur ni sebagai palomoda untuk kita nak bekal akhirat. Kalau kita malah lagi tak ada jalan. Ni bisik kondian muhram dari sit orang panggil Asyura. Pasal lagi kita pergi ziarah. Kita pergi dengar orang ngajar. Atau kotik ngajar hari Senin ni. Pia-pia main ngajar bucu tu bunyi kita gila. Sebab dalam hadis sebut siapa-siapa pergi ziarah orang alim atau pergi dengar orang ngajar hari Asyura, kalau dia nak bui sama banyak dengan fak muhajirin dengan ansar. Banyak tu muhajirin dengan ansar. Muhajirin orang duduk di Mekah bersama dengan Nabi Muhammad, tinggal anak bini, tinggal kereta, tinggal motor, kalau bahasa Allah ni tinggal tempat duduk gi jari puluh. Wa man ka hijratuhu ila wa man ka hijratuhu lid dunya tusibuha aw imra'atan yantuha. Siapa-siapa dia hijrah kerana nak ke dunia, Nabi kata boleh dunia. Siapa-siapa dia hijrah nak ke tino, maka boleh tino.
duduk di atas kita kosar hijrah toh kali dengan Nabi itu. Tapi fa, apa nama faman ka hijratuhu ilallahi wa rasulih, siapa-siapa tinggal kota Mekah hijrah kepada Allah Ta'ala, yakni nak tolong agama Allah wa rasulih, dan hijrah karena nak tunggu nak tolong agama Rasul. Hani fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, orang ini adalah hijrah ke Allah, hijrah ke Rasul. Orang ini Tuhan kata lagu mana? Ulaika humus sadiqun. Orang ini hak hijrah kerana Allah, kerana Rasul, hijrah ni sebenar-benar. Ada nak situ dah tu. Nah, sampai tu nak katanya di atas kita kosak. Habis situ. Kalau dia Tuhan kata orang ni sangat benar. Tinggal kota Mekah pergi pada Madinah. Di dasar ingat in ya apa nama wayang surullah wa rasulah, nak tolong agama Allah dan nak tolong agama Nabi Muhammad, orang ni ulaika musadiqun, orang ni sangat benar. Kama dia kita adalah hari puasa Arafah ni, kita gi ziarah orang alim, gi dengar orang ngajar. Tuhai hai kullabun pala ni supo dengan orang muhajirin dengan ansar, banyak mana pala tak tahulah. Ni kelebihan asura yang kita perlu kena buat bulan Muharram, sengah daripadanya giziarah orang sakit. Dan lagi 10 hari asura pula yang kita pula sapuh pala anak yatim. Anak yatim yang tak ada dah, tak hari asura pun sunat dah kita sapuh tak pala dia. Sahabat Abu Darda yang kata orang siapa dia benuk, siapa dia payah apa ingat, siapa dia ngaji talih, siapa dia payah cerah hati tak gelak hati ni, ni jamah tak pala anak yatim sebagai hubak. Pala dosa boleh, yang kedua jadi hubak pula dah. Pas misalnya kita pergi jamah, bermolek, kena puluh hari asura. Tiap-tiap bulu yang ada di atas pala anak yatim, satu orang bulu darjat dalam sego, dua orang dua darjat, tiga orang tiga darjat. Tu dia panggil sapuh pala anak yatim di dalam hari Asyura tu. Pasal lagi 10 hari Asyura ni dia kena luah isi belanja le rumah tangga. Biasa we bini 100 kok sehari kena we 200 begitu. Bini hati timo dah, bad we dah. Bad we bad hari Asyura bad. Abek kena kau cai patana. Malah ni kau teng sapa dah. Bila sapa dah kau cai faham bodoh ya. Bila kau cai kena patana. Tu no you baik ngadi. Kau teng kau cai patana. Klik ngapa mulai. Pas malah ni kau teng dah sapa dah. Pas dengar dah. Kata hari Asyura ni. Kena berbelanja kepada rumah tinggal. Rumah tangga kita ni kena banyak sikit. Besok we beli 200 kok. We boleh 400 gitu. Habis ni kata cara abang nak wik aku wik abang dok. Ah, dah jalan dah lah. Kalau teringgup menatuk lagi kena pimpin hijrah dah. Nanti tanggungjawab kita kena nafkah anak bini kena kerja, kena kerja. Tu laki tak kerja, duk minta bini. Nafkah rumah tangga tak nafkah. Mati esok, lekat hotel kalau bini tak jom. Kena bayar dia kerja esok. Habis yang kedua sedar, nak bini dua tiga pun kena cek molek. Dua hati pak nak lagi tu tu tak ada pergi jumpa bukan demo sini demo lain. Ah tu kau hotel deh. Satu baiklah tu perlu yang kita kena buat. Pasal laginya Nabi yo puasa pula. Hari Asyura sampai Ibnu Hajar Asqalani yang ketiga kelah. Puasa hari Asyura ni tiga kelah deh dengan molek patah nak balaklah. Ya tamu ambil puasa hari 10 hari ya. Kata kita malah nak buat lana sehari jadi ya. Ibnu Hajar Asqalani kata tak apa dah. Kelah mula-mula. Lama dua kata, aku nak dua hari. Takut suka dengan Yahudi. Takut suka dengan Yahudi. Yahudi puasa pula Asyura. Aku nak hari Tasu'a, hari 9. Pergi capur dengan 10. Dua hari. Ni orang panggil kalau lama dua. Lama tiganya. Dah. Puasa hari Asyura lama tiga ni. Kita kena ambil tiga hari. Hari Tasu'a kalau tahun ni hari 9 hari Ahad, hari 10 hari Senin, dan patut hari 11 tiga hari. Ni hak lama satu ni. Hak lama satu. Nabi buat sehari ya. Tapi Nabi kata kalau aku tak mati akan datang lagi, aku nak tambah satu hari lagi, aku nak puasa Asyura
ada tiap hari 9 tahun su'at kerana takut serupa dengan Yahudi. Nah, kerana dia nak mula Yahudi puasa, Nabi dia pindah ke Madinah. Nabi duk berhati Yahudi puasa nak tahu. Puasa nak tahu puluh Asyura. Nabi tanya, "Hei, aku nak tanya mu sikit eh. Sebab gapo boleh mu puasa nak tahu puluh Asyura?" Nabi nak tahu cerita. Jawab kepada orang Yahudi kata, "Ya Rasulullah, aku puasa puluh hari Asyura ni hari sejarah. Wanti samkam tisuk naik percewit. Nah, naik cewit for you." Nabi kata sejarah gapo boleh besar kali ni. Ya begini. Jadi tetap kalau Fir'aun hambat Nabi Musa. Hambat Nabi Musa tu Nabi Musa siapa di tepi laut? Paling dekane Fir'aun, Fak Fir'aun. Paling di kiri Fak Fir'aun. Alik belakang pun Fir'aun. Mata-mata duduk depan laut semata-mata. Tak ada muka lain. Tu Yahudi duduk cerita. Lepas tu dengan laut, pergi mati. Siapa Pak Musa pergi pang, siapa tepi laut. Kuda takut nak turun. Tak turun tak boleh dalam laut. Sobat yang lain teriak. "Ya Rasul, bagaimana Rasul lari kau ni? Mati dah, hari ni mati dah. Gana Rasul lari kau ni? Kalau lari kau lain, kita boleh lari lagi lagi. Nisuk daripada air dah. Kona pun, bunuh mata dah. Ya hambat Musa kali hambat dah. Ni hambat kelam sukai, hambat kali nak mati dah. Bodoh siapa rapat benar nak siapa dah. Nah, lepas Fafar Rasul ni, wisi apa? Wik nanti ciwi sungguh. Wat siau. Tengok Nabi Ahmad tidur tak kati. Mati, Fak Likoh dulu. Likoh pun Nabi bukan besar. Cuma tak sampai masuk, nanti nak subuh, tiga sikit ya. Nak gejengak dah. Katua Nabi, 100 ekor unta merah. Boleh Nabi nak lari kepada Madinah. Bukan lari, nak ambil mengelok sama tara, duduk Mekah tak boleh dah. Dia pun duduk kacik. Nak sebar agama tak boleh dah. Nak kemek agama tak boleh dah. Sebab orang tempat Nabi gantung sudah pailau, pailap. Pailau, mai kelak banti, kelola muda. Pai alam barzah leo, dah binti kailik pendeta menterikan kan. Duit banyak. Sabit Nabi ketika ada dua orang ni, orang lain nak kosek dah. Tapi kosek tak kuat. Sebab perencai kau Khadijah binti Khalid. Khadijah ni kuturunai raja. Huduh-huduh kuturunai raja. Okey, perencai. Pakai dia lagi. Pak Abu Talib penerat kamun tadi kalahun. Bahagia ke awal ni. Bahagia hak dadut, hak tang. Bukan hak mahatai dah, hak kalahun. Pak Abu Jahan wa wali. Oi, kencai. Habis Nabi dok sedak lagi tu, baru orang mati. Allah lah. Ha. Takat jatuh pun siapa igak Muhammad boleh? 100 ekor unta merah. Oh, unta merah ni gua mahal. Tak ada pergi Mekah tak temu Nayuk lagi lah. Tergolong ni kata bikin kata majlis lah. Unta merah ni bukan tamadah. Pas 100 ekor. Harga tubuh Nabi tu. Tak ada orang tak cari-cari. Duk keliling. Tapi dengan tak kedai tu kaya tu. Oh, dah. Dia tahu temu tak temu. Nabi lagi duk nusuk lagi wasuk. Mati ke dah? Tak kata dia mula ikut penuh. Tak hidup. Ali mu tidur tak kata. Aku dah aku nak tubik gitu. Malah ni mu tidur tak kata. Ali pun sanggup tidur tak kata. Buku mati ni. Tapi mati kerana Nabi Muhammad suruh tak apa. Lepas yang kedua dia dengar hati. Ali, kita nanti jumpa dua di Madinah. Dia yakin kata dia tak mati sebab jumpa dengan Nabi pula. Dia tidur. Lepas Nabi malam tu dia penuh pakat dolikum. Lepas tu tubik hari. Bacakan waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa arsaynahum fa hum la yubsirun. Rau hamu kasih. Hamu kasih pak sana juga tak napa. Tubik jalan nyok-nyok. Dia pada motor tu. Ha, dia panggil urat siau lah. Bila duduk lagi wasol lah dah. Dia keliling punya bombak, 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 bombak. Junai, junai, junai. Ya. Jukan lain, junai. Mai mi pun helew. Renuk, renuk. Kalau gitu, saya bungung. Ketika tak tahu saya jajaran. Ni. Ha, dia renuk, renuk, renuk. Renuk pati. Ha, duduk sarai baru-baru. Pak Nabi duduk dalam dengan Abu Bakar, Abu Bakar. Takut. Tetap bukan takut dia, takut Nabi mati. Oh, dia Nabi mati tu. Mana kita tak kenal ada tuan yang nama Allah. Tak kena ada dosa pahala. Tak kena ada serga ni kata dia Nabi Muhammad mati kau tu. Sampai kita boleh ugamu ni sini-sini. Nabi ni menyampai ni usaha ugamu ni kau lah. Sampai kita. Tengok kau sahabat. Alal falah. Buang. Hari tu. Dia kata.
Dan izhuma fil ghar, ketika kedua-duanya Abu Bakar dengan Nabi Ahmad dalam guaso, la tahzan innallaha ma'ana. Mutasatakut, Tuhan sekali denganmu. Habislah cicak, patah-patah-patah cicak, patah-patah-patah orang.